أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih pada bahagia moderator, rakan-rakan ahli panel, para pimpinan, khususnya kepada adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan kerana sudi menjemput saya sebagai rakyat biasa untuk mengemukakan sedikit sebanyak pandangan pada malam ini, dan tajuk yang diberikan ialah Islam di Malaysia, Realiti dan Harapan. Jadi apabila kita membahaskan soal Islam, kita tidak akan lari daripada dua sumber perundangan utama, itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut innad din 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima yang satu di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Jadi pada hari ini yang ada di dewan ini, saya rasa tak ada pun yang tak nak pada Islam, yang tidak sayang pada Islam, yang tidak cintakan kepada Islam. Sebab kita sebelum kita lahir lagi, nah, kita sudah mendengar ucapan syahadah mak kita. Semasa kita dalam kandungan lagi, mak kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ucapan syahadah mak kita sehinggalah melahirkan kita. Bila kita lahir, kita pula diajar bersyahadah, bersolat lima waktu. Di dalam solat lima waktu kita, kita memperbaharui syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi semua yang ada ini semayang. Apabila kita semayang, kita Islam. Cuma yang menjadi pertembungan kita pada hari ini, Islam cara demo lebih baik ke Islam cara kahwin ini lebih baik? Saya berhujah pada malam ini, walaupun ini mukaddimah, kita tidak akan lari daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan saya mengharapkan tuan-tuan sekalian juga meneliti apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syarrun nas man kana libasuhu libasut taqwa wa amaluhu amalu fujjar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah manusia yang memakai pakaian takwa. Pakaiannya comel, dah. Penampilannya bagus, dah. Gayanya baik, gayanya Islam. Wa amaluhu amalu fujjar, tetapi perbuatannya perbuatan fujjar. Bagi yang belajar bahasa Arab tahulah apa dia fujjar. Perbuatan keji, perbuatan tidak baik, akhlak tidak mulia, tata susilanya tidak betul, mengikut lunas-lunas garis panduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibahaskan tajuk Islam di Malaysia, Realiti dan Harapan, apa yang menjadi realiti? Telah disebutkan oleh ahli panel yang pertama, disambung oleh ahli panel yang kedua, ditambah lagi oleh ahli panel yang ketiga, dan sampai lagi dengan saya pada pusingan pertama saya terakhir. Apa yang menjadi realiti? Saya ambil satu contoh perbandingan. Kalau dulu dah PAS tuduh UMNO di KAPI, sekarang apa masih ada lagi? Apa sebabnya? Yang pertama sekali, kerana UMNO berkongsi kuasa dengan KP, MCA dan MIC. Nah, sehingga Dewan Ulama PAS bermesyuarat, nah, di rumah menyisakan mesin, memutuskan bahawa sesiapa yang berkongsi kuasa dengan KP menjadi KP dan haram, sehingga memaksa kerajaan Malaysia mengeluarkan kertas putih kerajaan Malaysia bertarikh
8 November 1984 memperakui bahwa memang benar UMNO dikafirkan kerana berkongsi kuasa dengan KP dan menjadi KP. Berapa generasi? Sudah 50 tahun tuan-tuan UMNO dikafirkan di pulau sembahyang dua imam di masjid-masjid, 52 masjid di Terengganu. Kubur berasingan, bercerai laki bini tuan-tuan di depan kita ni, ulama-ulama belakang ni, dan mereka akan nyatakan, bahaskan sembah ini tajwid. Saya rasa inilah realiti yang sebenar, yang kalau kita tak sehingga kubur, inilah dia realiti yang sebenar yang dihadapi. Perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini, inilah kunjung. Yang kedua, amanat Haji Abdul Hadi Awam dah dibangun Pradok 1981 tuan-tuan. Amanat Haji Hadi menyatakan UMNO kafir kerana menolak hukum Allah, kerana meninggalkan hudud tuan-tuan. Okey tuan-tuan, pada malam ini saya tidak nak berekonomi, saya nak bersorohak, berterus terang dengan tuan. Saya bawa speak ni, lugu speak ni, kita berdialog kalau sama bersatu pada kita kata cukup. Kita sambung sampai subuh tuan-tuan. Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam surah An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mislahum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah An-Nisa, sesungguhnya diturunkan kepada kamu Al-Qur'an. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, kita dengar, orang Islam dengar, dan orang kafir pun dengar juga ayat-ayat Allah. Perhatikan apabila disebut ayat-ayat Allah, yughfaru biha. Siapakah yang ingkar, yang membantah, yang mempertikaikan hukum-hukum dan juga dan memperolok-olokkannya. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama dengan mereka. Jangan duduk bersama mereka. Fala fa tulit tertib wa takrim serta merta. Saya nak cerita realiti dulu UMNO berkongsi kuasa. Hari ini PAS bertahluk siasi, berkongsi kuasa dengan DAP yang langsung tidak ada matlamat Islam, PKR yang langsung tidak ada matlamat Islam, dan kitab Allah Subhanahu wa taala tepat kena pada mereka tuan-tuan. Dan fala taq'udu ma'ahum, golongan yang mempertikaikan jumlah masjid, golongan yang menghina agama Allah, golongan yang menghina jemaah Islam, yang mempertikaikan hukum Allah. Langkah banyak amal dulu kalau nak buat hukum Allah Subhanahu. Siapa BAP tuan-tuan? Fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersekongkol dengan mereka, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.